Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aris Praktikal. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasukkan dan melepas kartridge ya. Ini untuk printer Canon Pigma ya, Canon Pigma VS307 ya. Untuk pertama-tama kita dipastikan itu kartridge-nya itu kartridge yang ini sama ini itu sesuai dengan nomor serial atau bawaan dari printer Canon Pigma VS307 ya. Dikarenakan dudukan atau konektornya itu sudah sesuai sama rumah kartridge itu sendiri ya. Jadi kita pertama-tama kita buka penutup dari kartridge-nya ini ya. Nah, ini kita buka. Ini kita bukanya itu yang di sini kita tarik ya. Ini kita tarik, nah kayak gini. Nanti di situ muncul atau udah ada rumah kartridge-nya ini ya. Ini ada dua ya. Dengan catatan supaya posisi ini biar di tepat di sini itu kita hidupkan dulu untuk printernya ya. Ini, dan untuk cara memasangnya itu kita harus sesuai dengan petunjuk atau memang dari rumah kartridge itu sendiri ya, atau kita bisa merujuk ke petunjuk di sini ya. Ini untuk black. Nah, yang black rekan yang ini black dan color yang ini, dan ini yang color. Terus yang color ini kan di situ itu tandanya itu banyak konektornya ya. Ini juga banyak konektornya ya di sini. Kalau yang hitam rada sedikit ya dibanding sama yang color ya. Jadi kita memasukkan itu, kita pegang di ujung kartridge-nya yang sini ya. Jadi kita masukkan dari sini. Nah, ini kita dari bawah sini ya. Ini dari bawah ya, dari bawah. Terus yang posisi konektor yang ini kita rada miring ke atas ya. Nah, ini miring ke atas. Kalau sudah miring ke atas, kita masukkan ya. Masukkan. Nah, ini kita masukkan sesuai jalurnya ya, jalur len kartridge-nya ya. Nah, kalau udah gini, kita jangan paksakan dulu untuk mendosoknya ya. Jadi kita harus benar-benar pas ya, kalau nanti kita salah bisa jadi konektornya itu rusak ya. Ini seperti ini posisinya ya. Kalau udah posisi miring seperti ini nih, dari pinggir miring kayak gini. Ini habis ini kita lanjut kita langsung tarik ke atas sambil dosok ke depan ya. Nah, ini. Nah,
ini udah terpasang sesuai dengan cara memasukkannya ya. Soalnya kalau kita memasangnya itu langsung selurus kayak gini nggak bisa ya, atau malahan rusak ya, takutnya rusak di konektornya cartridge atau rumah cartridge ya. Jadi ini kita cuma tinggal dosok doang ya. Ya udah ini seperti ini, dan yang untuk warna hitam juga sama ya, ini seperti ini. Dari bawah kita masukkan, sekiranya udah pas atau tidak ada halangan, udah masuk seperti ini nih, masuknya seperti ini. Nah ini seperti ini ya. Nah habis itu kita dosok dan tarik ke atas spreadnya, udah. Dan untuk cara melepasnya kita sesuai anjuran ya, ini sesuai anjurannya itu kita tarik ke bawah ya, atau kita tekan ke bawah ya, ini kita tekan ke bawah. Nah gini, udah tekan ke bawah dia udah lepas, terus kita tarik ke belakang. Nah gini, oke. Ini gini caranya nih. Nah udah, terus kalau yang hitam juga sama ya, cara melepasnya juga tinggal kita tekan ke bawah. Nah ini udah lepas. Soalnya untuk beberapa tipe printer itu beda-beda ya, ini harus sesuai dengan tipenya ya. Seperti ini sudah lepas juga, dan cara masuknya lagi juga sama aja kayak yang tadi. Nah, udah. Oke, sekian dulu video ini. Jangan lupa pencet subscribe, bunyikan tanda lonceng, share, like.